Assalamualaikum Ayah dan Bunda. Perkenalkan, ini Gema dan ini Gina. Mereka berdua adalah karakter dari buku Balitaku Soleh. Buku Balitaku Soleh adalah salah satu buku workbook berima yang ditujukan untuk anak balita usia 3-5 tahun. Buku Balitaku Soleh punya 3 seri loh Bunda. Yang pertama itu ada seri akidah, yang kedua ada seri ibadah, dan yang ketiga itu ada seri adab. Nah, yang ada di sini adalah buku Balitaku Soleh seri akidah. Seri akidah ini punya 10 judul. Ada Allah Maha Esa, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Memelihara, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melindungi, Allah Maha Raja, Allah Maha Pengampun, dan Allah Maha Kuasa. Selain itu, Bunda dan Ayah juga bisa mendapatkan bonus-bonus menarik berupa buku aktivitas, buku mewarnai bersama Gema dan Gina, buku menulis huruf hijaiyah, dan juga poster Asmaul Husna. Nah, yang tadi itu adalah isi dari buku paket buku Balitaku Soleh. Oh iya ya Bunda, dari buku workbook Balitaku Soleh Seri Akidah ini, dengan cerita yang berima, maka anak akan terlatih kemampuan berbahasanya dan juga menstimulus daya imajinasi anak. Dan cara mendapatkan wayang kertas Gema dan Gina adalah dengan membeli buku workbook seri ibadah. Dan selanjutnya kami akan mempraktekkan bercerita menggunakan wayang kertas Gema dan Gina dari cerita Allah Maha Pengampun. Gina punya banyak boneka hewan, ada bintang laut dan ikan, ada jerapah, beruang dan buaya, juga harimau dan serigala. Wah, bagus sekali. Mama suka boneka kelinci. Boleh pinjam sebentar? Gema mengambil tak sabar. Aduh, jangan ambil sembarangan. Ambil boneka harus perlahan. Syuuuh, boneka kelinci terlempar. Tap, 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 tap. Gema mengambil boneka beruang. Bibirnya tersenyum senang. Kembalikan boneka Gina. Gema malah mengambil semua boneka. Gina menangis kencang. Gema tertawa riang. Astagfirullah, ada apa Gema dan Gina? Bunda tegas bertanya. Gema menunduk terdiam. Man layarham layurham. Siapa tak sayang? Tak akan disayang, Bunda berkata dengan tenang. Maafkan Kak Gema ya, Gema berjanji tidak jahil lagi. Gina menggelengkan kepala. Tak mau memaafkan Gema. Allah Maha memaafkan semua orang yang berbuat kesalahan. Rasulullah sifatnya pemaaf, lisannya mudah memberikan maaf. Gina mau disayang Allah, maafkan Kak Gema yang berbuat salah. Gina menganggukkan kepala. Bunda tersenyum bahagia. Allah Maha Pengampun kesalahan yang dilakukan siapapun. Allah Maha memberikan ampunan bagi manusia yang beriman.